kembali di Gustiawan Channel. Kita berada di Bukit Jedih, tepatnya di Bangkalan Madura ya. Iya, Bangkalan Madura. Nah, ini sebagai siapa, Bapak? Ya, Bapak Ayub, sebagai pengasuh. Ya. Pengasuh pengelola di Bukit Jedih. Ya. Perkenalkan nama Pak Ayub, coba ya, Pak perkenalkan. Ya, sehat ya, Pak ya? Iya, sehat. Ini di Gua Pontenya. Tepatnya di dalam gua. Di Gua Pote. Gua Pote. Madura bilang yang ini Gua Pote. Aslinya ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan Gua Putih. Pote. Madura bilang Gua Pote. Begitulah. Pote. Itu sudah sejak dari kapan Pak mulai diproses? Ya, ndak terhitung lama banget. Ya mungkin mulai saya ya dari masih remaja yang ada di sini. Jadi seluk-beluknya gunung sudah ngerti di mana sudut kayak apa, saya sudah ngerti. Dan saya sebagai orang pegunungan juga. Mungkin ada tempat yang bagus lagi Pak di Gua Pote ini Pak. Ya selain kolam renang ya bisa juga ke bukit, Bukit Jedih juga bisa. Ya. Dan juga yang ini kan namanya apa itu Gua Pote, itu danau Gua Pote. Danau juga ada danaunya. Iya, danaunya, kolam renangnya juga. Kolam renang juga ada, teman-teman. Gua Pote juga. Jadi teman-teman yang belum pernah ke sini, silakan kalau berkunjung di daerah Madura jangan lupa mampir di Gua Pote. Bangkalan tepatnya. Perbukitan Jedih. Desa Jedih ya, Pak ya. Iya. Dusun Jedih. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut lagi di pemandangan yang selanjutnya. Oke.